Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di Ribut ID. Jadi untuk video kali ini gue bakalan sharing ke kalian beberapa tips ya. Karena mungkin untuk tips yang di sini mungkin beberapa dari kalian nanti bakalan mengalami kesulitan ya. Di sini gue masuk ke trainer. Nah di sini ada mounting kan. Jadi gue level 19 guys. Pas gue level up lagi, nah di sini nggak bisa. Can increase level after passing the montes. Jadi gue pergi ke montes nih. Nah, di sini gue udah masuk ke montes. Do you want to take the mounting test? Did you accept the mounting test in the sub quest first? Jadi di sini pertama kita nggak bakalan bisa mounting test sebelum kita nerima sub quest dulu. Jadi buat kalian yang sama seperti gue ya, kurang memperhatikan sub quest sampai sabrek-abrek kayak gini guys. Jadi ya beginilah. Jadi gue harus cari dulu di sini guys yang namanya mounting test. Nah di sini sub questnya guys. Jadi kita accept dulu ya. Nah baru di sini kita keluar langsung kita take a test. Party recommended. Oke, kita coba loan aja ya. Mungkin ini nggak terlalu sulit guys, soalnya tadi gue lihat dia levelnya 20. Oke, di sini kita udah menang, guys. Jadi mounting test sudah kita lewati. Nah, sini kita baru ke sini, guys. You want to take did you get them? Kok dia minta lagi ya? Oke, mungkin di sini, guys. Baru udah bisa, guys. Nah, di sini langsung udah naik ke level 20 ya, berarti ya. Jadi kita bisa ngaktifin skill-skill yang kayak gini nih, guys. Jadi gua ada pasif skill. Kenapa punya orang itu pasif skillnya dari mounting padnya itu aktif sementara punya gua enggak gitu. Aktif on mount increase vanguard pad. Coba kita gini ya guys, mount pad obtain pasif skill level 1. Oke, coba kita aktifin ya guys. Passive skill. Oke, kita uji coba dulu ya. Karena di sini kita udah aktifin. Gue penasaran kenapa passive skill dari petnya itu nggak aktif ya. Coba kita ke auto hunt lagi. Kita loan aja ya. Nah, gua butuh ini guys, butuh apa namanya ini, butuh buat lihat skillnya ini, pasifnya itu aktif apa enggaknya guys. Kita jangan kasih auto ya, coba kita defend aja semua kecuali ini nih, tukang buat onar ini guys. Kita kasih dia aja biar ngekill ya. Ini line up gue yang baru guys. Jadi yang buat ngisi energi itu gue ini dulu, gue
Gua taruh dulu guys. Mati nggak ya kira-kira? Oke, kita coba dulu ya. Kita defend aja dulu guys. Oh, kasih ini nih. Defend. Coba ini. Soalnya si apa namanya trainer ini harus ngekill guys. Dia pasif skillnya, dia harus ngekill dulu si ini apa namanya tigernya dia. Si tiger ini harus ngekill dulu. Jadi kita defend aja dulu ya guys. Oke, kita aktifin skillnya, coba kesini nih guys. Kita defend semua dulu ya. Oke, pas guys. Bener berarti yang tadi gua aktifin itu guys. Jadi di sini ternyata kau mau aktif ya skill pasifnya. Oke guys, kita udah nemu guys. Ternyata di sini ya. Makanya dari kemarin-kemarin itu gua lihat kayak si ini nih yang leher panjang ini guys. Kemarin dia ditaruh di belakang ya jadi montpet. Kan pas akhir turn biasanya dia itu ngeheal guys. Jadi kok punya gua nggak ngeheal gitu. Jadi gua ngerasa ada yang aneh gitu guys. Soalnya gua belum pernah nanya juga ya sama teman-teman yang lain ya. Kukira gua salah di apanya gitu. Oke guys, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan dinyalakan notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.